Island lagi. Woi, nyebutnya udah bukan skyblock ya, inget ya. Island. Kita mau bikin rumah masing-masing di sini. Yap. Betul. Ntar kalian tinggal pilih rumah siapa yang paling bagus di antara kita semua. Jadi kita kasih waktu kurang lebih bikin rumahnya 15 menit dengan ukuran berapa ya? Ukuran berapa? Ada lah, ukuran bebas lah. Ukurannya bebas. Bebas lah. Tapi tetap 15 menit ya, apapun yang terjadi ya. Iya. Oke. Bikinnya di mana ya? Ini tempatnya di mana dulu nih? Apa kita bebas pilihnya? Menurut gua sebelah-sebelahan deh. Di mana? Di mana maunya di sini? Kalau sebelah-sebelahan takut bentrok gitu loh. Ya udah bebas aja pilih. Pilih. Mana mulai? Mana jalan? Terserah Kyong. Terserah. Pilih lu mau di bagian mananya. Kayaknya gua mau di sini. Oke, sebelum itu gua harus ngomput gua dulu, cuy. Harus gue pecahin dulu wood gue. Woi, gue di sini nih, gue urusan sini nih, gue hancurin ya. Gue pleng mana sih pleng? Udah gue hancurin. Ayo udah siap belum? Gimana sih? Gue mau di sini nih. Guys, bikin pleng. Ah iya, sawmill ya. Ya sawmill ini di tempat gue kan ada. Lu industrial sawmill ada belum gue? Gak tau, kayaknya sempat ada tapi gak tau kemana sekarang. Gue ada nih, industrial sawmill nih. Smelter adanya gue. Ya? Hah? Oh, sawmill di gue. Gue ada. Gue taro ya. Iya. Gue taro di sini. Dia ke bawah ya. Woy, salah. Kebalik. Nah, lu aturin deh. Deh, gua aja dah tuh. Nah, kok lu langsung bisa? Kok bisa lu? Gua sama Mbak Akyong udah boleh mulai apa belum nih? Dibarengin ya. Lah, kita bareng-barengnya. Gua ada. Gua pakai apa yang ada. Iya, kalau cuma fondasi di rumah 15 menit mah ada gua. Gua sih kayaknya gak ada deh. Benar-benar barang yang ada. Bahkan mungkin gua akan pakai rumput rumah gua. Ya kita challenge-nya gitu deh. Gak usah 15 menit. Gak ada challenge lagi. Gua ambil miris dulu. Gua masangnya gimana? Pakai barang yang ada deh. Gua mulai gimana deh. Biar waktu gua lebih banyak. Kok gitu sih Kyong? Gua liat deh mulai gak tau derong. Apa kita sebelum nggak apa-apa, ini kan jalurnya gede nih, gue yang sebelah gue nih pasti tabrakan Kyong, pasti nggak. Kita ini deh, basicnya berapa kali berapa? Nggak ada. Ntar kan kalau mau upgrade bingung lu. Gue di sini. Lu udah ada barang-barangnya bang? Belum. Udah. Kang Kyong udah membuat fondasi. Nah, gue nggak udah. Jalan sesuai tema kali ya. Gue petani. Tema gue petani. Gue bikinnya di sini. Tema gue ini deh, industrial. Oke, udah mulai bangun? Ayo. Gue sih sudah siap nih. Oke, yaudah gue akan mulai dengan barang yang gue punya sekarang. Ini rumah gue akan unik ya bentuknya. Ya jatuh. Gelap.
bintang. Gue sekarang di atas langit, guys. Bawah gue bintang. Gue gak akan siap sama rumah gue, bro. Sumpah. Oh, mana spot? Keren banget rumah gue. Konsepnya miring gitu. Wow, rumah gue sangat kecil. Apa-apa. Tapi estetik. Estetik banget gitu ya. Ini bukan rumah di dunia nyata ya. Jadi rumah lu, woi. Sebentar lagi kayaknya udah jadi rumah gue. Udah kurang lebih kita 12 menit lagi ya. Woi. Umur gua 12 menit lagi udah harus jadi, guys. Gua mulai, gua belum ada plan sama sekali, lai. Ayo, ayo. Wah, keren banget kalau cahayanya muncul jadi ini ya, warna kayunya, lihat enggak? Aku jadi kuning. Iya kan, keren ya. Gue bikin face-nya dulu deh. Rumah gue. Mantap rumah gue ini. Rumah gue kayaknya harusnya gak bisa masuk deh. Ini buat orang pendek doang dah. Gue udah mereduksi ukuran gue kok, boy. Oh, udah lu kecilin, udah lu pendekin. Bangun rumah gue sih udah gak karuan ya. Dari bentuknya anjay mabar. Kekurangan bahan. Oke, juga bakal kekurangan nih. Ini bahan-bahan yang awal-awal kita main Skyblock ini nih. Yang gue pake warna gue PTK ada pokoknya. Warna-warni. Kayaknya fisiknya enggak muat. Lu udah spendek apa ke karakter lu? Kayak lu sekarang. Oh, udah. Oke. Oh, oke kalau gitu. Muat berarti lu masuk. Sah lu bisa masuk ke rumah gua. Iya, gua jatuh, goblok. Woi, jangan ke rumah orang dulu, Kyong. Tapi gue lewat doang. Gue jatuh. Gue jatuh, Blay. Set. Woi, gue harus beli kaca. Belum beli kaca.
Tidak. Saya tidak membutuhkannya. Serius lu? Bener. Kayu gua masih lumayan banyak sih. Jai mabar. Rumah gua sih super super kecil ini. Cuma gua buat seaneh mungkin. Woi, waktu kita tinggal 9 menit lagi. Ya udah lah ya, namanya juga rumah estetik. Emang aneh rumah estetik. Kalau keluar akan bingung pas masuk sama gue sih. Wah, gue gak ada pintu lagi. Itu cuma ada yang hitam ya? Nggak ada warna. Ya, bikin pintu juga deh. Kurang satu. Ya, jelek amat ya. Mau tak mau ya. Mau tak mau. Rumah kecil banget rumah gue. Susah banget masuknya. Wah, gue harus dikasih dulu. Gue ada temanya sendiri cuy. Kecil banget rumah gue. Sumpah ini buat yang orang apa, close, yang takut sama kesempitan. Klaustrofobia. Ya itu gak akan bisa anjir. Cannot. Waktu kita 6 menit lagi. Woi. Kita enggak akan kelar sih. Sama aku juga ya. Sih. Hah? Enggak cukup waktu. Niat banget enggak di sana, cuy. Tuh, gua sih enggak niat-niat amat ya. Gua sembarangan. Gua juga sembarangan ini, Cong. Sembarung kai. Rumah kenapa seperti ini? Siapa yang bisa tinggal? Rumah bentuknya begini, bro. Iya juga. Iya juga ya. Yang bisa. Wah, enggak sih. Orang bisa masuk. Kita ngegas 5 menit guys. Lagi. Wah, jadi jelek rumah gue dah. Oh my god. Udah jadi hancur dah rumah gue.
Oke. Okay. Ini akan menjadi bagian terepik dari rumah ini. Keren sih. Keren sih, cuman enggak akan siap. Bahan siap ya. Bahan untuk rumah gue. Rumah gue. Keren banget. Lu enggak akan siap melihat bahan untuk rumah gue. Oke. Okay. Lu tinggal sama bambu. Apa emang diom? Rumah gue dari pasir. Terus sama gue kasih manis-manis dikit lah ya. Gak jelas. 1 menit guys. 1 menit. 1 menit and remaining. Banget, sumpah orang gak akan kuat ngeliatnya. Ini super sempit sih. Udah ya. Ayo ke tengah, ke tengah, ke tengah. Bentar, bentar nih. Gua tutup atasnya dulu nih. Tuh, udah. Rumah gua kenapa begini jadinya tuh? Weh, rumah gua sih super unik ya, gua lihat-lihat deh. Ya ampun, rumah gua dulu ya. Bentar, sedikit lagi. Oke, ternyata Yogi juga. Udah gua udah ke tengah nih. Udah lah ya, ready or not. Udah, ya. Ayo. Ini challenge saya 15 menit, saya gak selesai kumpul.
Sini lu, Bang. Woi. Sini, cukup. Ayo sini. Cukup. Cukup. Wajar, rumah Bambang. Cukup. Gila, Bambang bagus banget. Oke. Parah, rumah bagus. Karena ini cuma 15 menit yang paling dekat rumah Bambang. Kayaknya juga Bambang yang menang deh. Kita lihat rumah Bambang dulu. Wancai. Bagus sih. Jadi ini sebenarnya atapnya nggak mau gue giniin karena udah nggak ada blok aja, makanya kayak gitu, Bray. Nggak bisa begini sama Bambang sekarang bagus, tapi ini bukan rumah, ini gudang. Tapi paling bagus menurut gue sih. At least dia tuh ada ruang, dia ada bentuknya, bentuk rumahnya. Maksudnya ini bentuk letter L masih bisa jadi rumah gitu. Ya. Okay. Walaupun kalau hujan sih banjir ini. Nah iya, itu dia. Oke. Okay. Ke rumah gua nih, paling deket ke rumah gua. Sini. Lewat sini ya. Bang, lu ada yang mau lu jelasnya enggak konsepnya, Bang, rumah lu? Konsep gua tuh sebenarnya konsep modern ya. Nah. Cuman karena belum kelar, jadi belum kelihatan gitu. Kelihatan modern sih, banyak kaca. Ceilingnya ceiling tinggi gitu ya. Gokil, gokil. Lu udah lihat di depan ada yang aneh enggak? Konsep rumah gua sama Bambang mirip ya. Nah, ini rumah gua, guys. Masuk. Sabar, sabar, gue bukain dong gitu dong. Gue pintu. Masuk. Nah. Woi, apa? Banget kan? Woi. Silakan masuk. Silakan masuk, guys. Silakan masuk. Apa? Silakan naik ke atas. Kenapa orang, woi? Silakan masuk lagi. Ini labirin. Udah. 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 Ini tempat lu apa? Tidur. Ini tempat gue tidur di sini, guys. Oke, lo tempat lo tidur di sini. Oke. Coba kalian ke pojok sini, ke paling pojok. Scroll. Nah, terus lo scroll ke atas kamera lo. Lihat atap gue nggak? Rumput, bro. Nggak kelihatan, nggak bisa. Nggak kelihatan nih gue. Oh. Berarti harus dari luar. Udah, begitu doang rumah gue, bro. Oke, terus ini kenapa konsepnya tuh kiri kanan? Biar nggak bosen aja. Yang unik cuma rumputnya doang sih. Iya, jatuh lagi gue. Cuma rumputnya doang di atas tuh udah. Rumah gue kayak kalah deh, udah pasti kalah dah. Rumah macam apa ini begini? Aneh banget. Kita kecil, kecil banget. Akyong ya. Sekarang rumah Akyong ya. Baru jalan pintas. Jatuh. Sini guys. Ini rumah Akyong. Jalan masuk ya nih. Jalan masuk rumah. Wih, pintunya pintu orang kaya loh. Pintu gua pintu besi, bro. Karena keamanan nomor 1. Lah kenapa nah, gitu, Jong? Bukanya di tengah ini. Gini? Ya ini konsepnya begini karena pintunya ini enggak ada yang double door, jadi terpaksa. Sabar, gua benerin dulu. Nih. Nah. Ini yang benar. Balik, Jong. Kalian pintu gua kapan begini cuy. Nih gua benerin dulu. Nih yang bener ini. Nah. Ini yang bener. Udah. Woy, Akyong juga bentuk rumah nih. Nah, lihat ya, konsepnya kaca. Tapi rumah gua temanya fun. Jadi kalau kalian lihat di sini semuanya warna-warni. Coba lihat atap kalian ya, lihat di atap. Bentar. Oh. Lu pengen naik tapi gak ada lantai iya, dua itu lu bro. Ini gini Bang, ini gunanya ya naik tangga ini. Ini nanti cuma buat ini buat tempat duduk doang ini, tangga-tangga ini. Jadi tempat duduk. Jadi kalian kan sempit nih, jadi kalian bisa nongkrong di sini nih, duduk di sini tangga nih. Ini kenapa ada rumput di sini? Ini kenapa rumput di sini? Gua baru lihat lu yang letak kok. Kenapa ada rumput di sini? Kalian lihat ya, ini rumah gue ya. Lihat-lihat nih. Warna-warni batu atapnya, lihat-lihat. Iya sih. Ini semua ini tema rumahnya adalah fun house. Rumah yang menyenangkan untuk ditinggali. Ini tomat buat apa nih? Buat gue makan deh kayaknya gue. Gue self sufficient, jadi gue tanpa orang lain bisa. Nah, kalau kalian lihat nih, atapnya guys, atapnya dari pasir, guys. Wah, kalau hujan rembes nih. Kenapa pasir? Karena warnanya kuning. Apa lu nungguin ini pasirnya gosong jadi gelas, jadi apa, jadi kaca? Kalau hujan rembes nih. Ya. Ayo, naik. Nah, lihat. Nah, keren kan nih, lihat tuh. Oh iya. Ini apa, Kyong, begini, Kyong, maksudnya nih? Hah? Ini nih.
jadi, ini belum jadi. Jadinya mau gue bikinin, gue bentukin atapnya. Oke, oke, oke. Tapi at least rumah gue sama rumah Yogi itu udah tertutup. Udah ada atapnya gitu loh. Enggak, tapi dari tiga rumah ini gue mengundurkan diri. Gue udah pasti kalah gak sih, ha? Jangan begitu dong, Yogi. Enggak lah, mungkin ada, emang ada orang yang pengen tinggal di rumah yang kayak lu. Enggak mungkin gak sih, itu kecil banget. Gak tahu ya, Goy. Ini ada Goy. Orang kan, kita kan ada istilah namanya claustrophobic kan ya. Buat orang-orang yang benci ruangan kecil. Tapi ada yang benci ruangan gede, Goy. Gak ada yang tahu. Iya, okay. Ada. Goy, tapi rumah lu ini kalau misalnya ada serangan teroris atau apapun, rumah lu paling aman, Goy. Orangnya begitu masuk, langsung mundur, gak jadi masuk. Iya, kayak ngapain gitu. Ya, pokoknya... Udah nih. Ini tinggal kalian komen, guys. Kalian yang lagi nonton, silakan komen. Rumah siapa yang paling bagus, tulis di komen. Kalau gua sih, kalau ada yang sampai pilih gua, selera kalian kenapa ya? Ada rumah yang begini bagus, kaca, ada aku yang udah warna-warni. Gue rumahnya begitu doang. Ayo, kita closing. Biarkan mereka menentukan rumah siapa yang menang. Gue mengundurkan diri. Gue lompat aja. Gue udah pasti kalah. Ayo sini, Bang. Closing, Bang. Dia masih benerin rumahnya. Weh. Gue atapnya doang biar udah kejaran sekalian. Terus gue tutup. Lu mau kemana sekarang? Ayo, closing. Gua masih bisa keluar. Closing. Kasih tahu Kyong. Oke, guys. Sampai jumpa lagi kalau gitu nih. Jangan lupa ya di voting video kita masing-masing rumah siapa paling cantik. Komen di bawah yang paling bagus. Okay. Yang menang lah, yang menang siapa urutannya 1 2 3 gitu ya. 1 2 3 rumah siapa yang kalian suka. Coba komen di bawah, guys. Udah kalau gitu. Sampai berjumpa di video selanjutnya, guys. Sign out, dadah. Bye-bye.